ada komunikasi dan galinya juga ngumpet-ngumpet. Tukang galinya dibilang ini ada untuk penggalian speed tank. Sempat bilang begitu? Ya, nah, boleh dikonfirmasi sama yang gali, nanti saya panggil. Speed tank, dikerjakan 3 hari digali. Ada komunikasi dan galinya juga ngumpet-ngumpet. Tukang galinya dibilang ini ada untuk penggalian speed tank. Sempat bilang begitu? Ya, nah, boleh dikonfirmasi sama yang gali, nanti saya panggil. Speed tank, dikerjakan 3 hari digali ini sama orang penggali kuburan. Ya, jadi speed tank untuk ini. Kok jadi speed tank untuk itu? Untuk penerbangan. Dan JNE pun bukan dia hanya pihak ketiga. Dari Kemensos kepada pihak lain. Pihak lain diberikan kepada JNE. Begitu. Jadi pihak ketiga. SOP yang mana kalau dia bilang ini pihak ketiga dia? Dia kan pihak ketiga. Berarti kalau dia memusnahkan ini, dia harus izin dong dengan Kemensos melalui pihak keduanya. Dan ada berita acaranya untuk memusnahkan ini. Nggak seenaknya. Di kantor saja, kita memusnahkan misalkan kursi sekolah. Itu harus ada berita acara. Harus ada bentuk panitia. Kan gitu, tidak seenaknya dia ini kan sendiri. Nah kalau ini dalam ini harus ada nanti dari misalnya dari pihak kepolisian hadir, ya baik itu polsek atau polres, dari pihak kodim juga hadir, kemudian dari pihak kejaksaan juga hadir, dari pihak lurah juga hadir, dari pihak kecamatan juga hadir, dan teman-teman media juga harus hadir untuk meliput dan menandatangani membubuhi yang namanya berita acara pemusnahan barang negara. Nggak bisa dia main tukur, ini rusak, gue ganti aja. Nggak bisa.